pemasaran produk kraft tangan menerusi eCraft Bazar pada serta aplikasi MyCraft Shop memberangsangkan ketika negara berdepan penularan COVID-19. Pengarah kraft tangan Cawangan Terengganu, Johari Azmi berkata, lebih 1.89 juta ringgit hasil jualan diperoleh menerusi platform tersebut dalam tempoh April hingga September. Pihaknya menyasarkan lebih ramai usahawan kraft di negeri ini menyertai penjualan dalam talian sehingga akhir tahun ini. Jadi MyCraft Shop ni adalah alternatif kepada para usahawan untuk memasarkan produk kraft dalam masa sekarang ni lah. Jadi kita harapkan dengan adanya platform tersebut, pihak usahawan ataupun para usahawan tidak takut untuk membuat ataupun menghasilkan produk. Sebabnya kita ada alternatif lain untuk memasarkan produk secara online dalam keadaan sekarang ni. Jadi insyaAllah dapat menjana ekonomi para usahawan lah. Sejak dibangunkan Mac lalu, pelbagai produk kraft ditawarkan dan dipasarkan termasuk produk batik, tekstil, seramik, logam dan aneka kraft tangan. Terdapat 740 usahawan kraft di Terengganu. Daripada jumlah itu, hanya lebih 120 terlibat dengan perniagaan dalam talian. Beliau ditemui dalam majlis penutup bengkel program pembangunan kemahiran komuniti kraft hiliran batik dan anyaman bertulang di kraft tangan Kuala Terengganu.